Hai semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin membuat video macam mana membuat attention wayar. Di sini ada dua soket plug. Soket plug sini ada marking, air, earth. Nah, ini earth, ini neutral. Api, bumi, neutral. Sama juga dengan ini soket, pastikan tem buat sambungan soket ini live pergi live, earth pergi earth, neutral pergi neutral. Pastikan tem sambung jangan ada pasang apa tu buat kesilapan lah. Mula-mula kita pasang sambung itu wire live dulu ataupun api menggunakan kabel, sekurang-kurangnya pakai kabel yang besar sikit lah, 1.5 macam tu ataupun lebih lagi baik sebab ini extension wire. Ikat dengan ketat, kalau longgar dia akan ada sputter nanti. Seterusnya sambung wayar bumi itu earth, ini pun wayar kena lock ketat macam langkah sebelumnya. Dan sekarang wayar neutral pasang dan lock ketat juga. Akhir sekali kita cek dan tariklah, pastikan wayar itu betul-betul ketat. Ini kabel pelak bawahnya kena buat lubang dekat tepi dia untuk memasukkan kabel wayar. Sudah selesai, masukkan kabel wayar melalui lubang dan ikat ataupun ikatlah dia punya kabel wayar biar dia tak senang keluar daripada kabel batu kabel bawah ni sebagai lock lah. Seterusnya sambung pergi socket plug yang tadi, sambung kita cantumkan socket plug yang sudah buat sambung yang telah disambung tadilah. Pastikan kita sambung tu jangan salah. Pastikan kita pilih kalau yang betul. Coklat kita gabungkan dengan apa tu, api ataupun warna merah. Lepas tu kita pasang dekat itu, lepas tu dekat L lah. Dan pasang tu pastikan dia punya skru tu kena ketat lah, jangan longgar. Dan cek setelah selesai, kita cek dan tarik lah untuk pastikan dia betul-betul ketat. Okay, sekarang sudah ketat. Seterusnya itu wayar neutral hitam, kita pilih warna biru, kita gabungkan hitam gabung dengan warna biru. Sama juga langkah yang sama, kita lock ataupun ikat
dekat itu marking nomor yang ada tulisan N, neutral N. Lock dan bahaya sekali wayar bumi kita pilih warna kuning itu batu kuning ada hijau-hijau sikit lah punya tepi itu kabel itu kita gabungkan seterusnya kita pasang dekat marking yang ada bumi punya lah earth punya lah pasang juga. Macam ni. Ini yang sudah selesai lah. Akhir sekali pasang soket pula ini ke kabel bawah dia. Buat dengan kemas lah. Dan kita pasang tu dekat kabel bawah. Perhatikan dia punya direction time pasang plug dia sama lah. Jangan pasang terbalik. Okay. Ini dia punya sudah selesai. Contoh macam ni nanti kalau pasang dekat bawah. Time lock ini kabel atas ni pastikan dia punya kabel tu tak terspit dengan kabel atas ni adjust ataupun adjust baik dia punya kabel tu jangan terspit dan kita time nak lock dia punya kabel atas lah dengan skru satu soket ini ada dua skru. Sudah hampir selesai. Ini extension wayar ni hampir siap. Sekarang sudah siap lah. Pelak sama ada pelak ni ada sambung salah ataupun tidak sebab ini pakai pelak lama. Okey, sekarang pelak sambung betul. Lepas tu pasang balik. Jadi kira selamatlah ini extension wire digunakan. Itu saja daripada saya kali ini. Saya harap ini video dapat membantu anda bagi yang ingin membuat extension wire di rumah sana lah.